Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, kami akan menyampaikan pokok-pokok warta gereja Minggu tanggal 12 Februari 2023. Ucapan selamat datang, Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Berita duka cita, telah dipanggil Bapak di surga Ibu Rini Yulia Stuti Gatot wilayah Pamulang Permai 2 pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pada pukul 20.30 di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Beliau telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan turut berduka cita dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Baptis Anak. Majelis GKJ Pamulang akan melayankan Sakramen Baptis Anak pertama tahun 2023 pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 8.00. Pendaftaran Sakramen Baptis Anak akan ditutup pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Bagi segenap warga gereja yang akan membaptiskan putra atau putrinya dapat menghubungi majelis wilayah dan mengambil formulir pendaftaran di kantor sekretariat gereja. Mohon perhatian segenap warga gereja. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Pamulang akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus pertama tahun 2023 pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 8 pagi. Jadwal ibadah persiapan Perjamuan Kudus yang pertama akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 waktu pukul 10.30 setelah kebaktian umum bertempat di ruang ibadah GKJ Pamulang. Persiapan ini akan dipimpin oleh Penetua Faisa Sudarlin. Mohon perhatian segenap warga gereja. Sarasean. Majelis gereja bekerja sama dengan Panitia Hari Besar Kristen Pertama 2023 akan mengadakan Sarasean GKJ Pamulang pada hari ini, hari Minggu 12 Februari pada pukul 10 sampai dengan 12 bertempat di ruang ibadah. Pembicara Sarasean adalah Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo, Esos STH dari GKJ Immanuel Ungaran. Topik yang akan kita bahas pada siang nanti adalah rekonsiliasi dan persatuan. Mohon dukungan dan partisipasi segenap warga gereja dan warta gereja ini sebagai undangan. Sosialisasi program Komisi Kesenian. Mengundang segenap majelis, BPH Komisi, GKJ Pamulang dan segenap PMW dalam sosialisasi program Komisi Kesenian yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 10 setelah ibadah Minggu di ruang ibadah GKJ Pamulang. Mohon perhatian segenap warga gereja dan warta gereja ini sebagai undangan.
Ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun ke-92 Sinode GKJ. Bapak Ibu, berikut ada tayangan dari Panitia HUT 92, mari kita simak bersama-sama. '92 ini kita juga menghayati panggilan sosial dengan berbagai kegiatan. Mari kembali menabur benih panggilan sosial bersama dengan keluarga besar Sinode GKJ. Mari menyambut hari depan yang penuh harapan. Segenap warga gereja GKJ dengan penuh sukacita, mari kita dukung dan doakan ibadah dan perayaan HUT ke-92 Sinode GKJ yang akan diselenggarakan secara hybrid pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pada pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di GKJ Jakarta, dan media yang akan dipakai kanal YouTube Sinode GKJ. Selain itu akan dilaksanakan kunjungan ke YPD Raminala, Lembaga Alkitab Indonesia, STFT Jakarta, dan PGI pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga gereja. Warga gereja ulang tahun, Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Jumlah kehadiran warga gereja pada ibadah minggu tanggal 5 Februari yang lalu sebanyak 275 orang. Untuk persiapan pemandu PA. Persiapan pemandu PA akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari pukul 16 bertempat di Gedung Serbaguna GKJ Pamulang. Persiapan ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Arianto. Mohon kehadiran segenap calon pemandu PA dari setiap wilayah. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah disediakan. Kami mohon bagi segenap warga gereja untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan majelis atau petugas selama berada di lingkungan gereja. Dan kami mohon untuk tidak mengaktifkan ringtone handphone atau Bapak Ibu dapat mengubahnya menjadi mode getar selama kebaktian berlangsung. Pengkhotbah Firman Tuhan pada minggu ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo, Esos STH, dari GKJ Immanuel Ungaran.
Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ini, kami persilahkan Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran untuk saat teduh sejenak. Jemaat dimohon untuk berdiri. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 119, dibacakan secara bersahutan. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti perdamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara dan pada saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diingatkan dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam kehidupan keseharian, kita seringkali lupa untuk dapat mengasihi sesama seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan.
perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata, kita mungkin telah menyakiti hati sesama. Oleh karena itu, mari kita mengaku di hadapan Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku aku. Saya undang bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, inilah berita anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat yang kedua sampai yang ketiga, dan ini pun sekaligus petunjuk hidup baru bagi kita semua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari sabda Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 424, bait pertama dan keempat, Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan dagu, bersinar laginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Sinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya sorga, ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Paduan suara dari Gema Kurnia dengan judul Dengan Gembira. Thank you.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika Allah senantiasa memelihara di dalam perjalanan hidup kami, terlebih saat ini Engkau memelihara akan kehidupan iman kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami mohon kuat kuasa Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami. Saat ini kami membuka hati dan pikiran dan telinga kami. Biarlah Engkau berkuasa atas kami sekalian, sehingga firman-Mu saat ini yang boleh kami dengarkan tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi rema di dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang akan membacakan sabda Tuhan dan juga membawa perenungan pada saat ini, Engkau yang akan memberkatinya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 21 sampai 37. Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 21 sampai 37 yang demikian sabda Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mizbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mizbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika lenganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Engkau pun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Salam sehat semua, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertama-sama saya menyampaikan salam dari gereja-gereja sesinode, terlebih ada 32 klasis, ada di 6 provinsi, kemudian ada 344 gereja dewasa, dan juga kami mewakili para pendeta, 382 pendeta yang melayani di gereja, dan juga 17 pendeta pelayanan khusus. Kami menyampaikan salam kebersamaan tentunya di dalam ikatan kasih dan damai sejahtera Kristus. Tentunya menjadi kegembiraan kita bersama pada saat ini kita boleh merasakan kebersamaan yang indah bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya juga perlu memperkenalkan diri. Nama Pendeta Lukas Heri Purnomo, gelarnya ESOS, Sarjana Administrasi Bisnis dan juga Sarjana Teologi. Kami alumni dari Universitas Kristen Surakarta, kalau yang sekarang namanya Solotech, ya, Universitas Solo, ya. Dan saya melayani di GKJ Immanuel Ungaran sejak tahun 2006. Dan istri namanya Seni Wigati, hari ini tidak ikut. Anak dua, laki-laki semua. Yang satu di UKSW, yang kecil itu kelas 3 SMA, sudah mulai masuk dalam perguruan tinggi. Asli dari Blora, barangkali ada yang dari Blora, Kedung Tuban, tinggal di Sragen 13 tahun, barangkali ada yang dari Sragen. Kemudian di Semarang mulai tahun 2006. Nah, saya kira ini nggih perkenalannya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah memilih untuk hidup. Berbicara tentang hidup,
tentu bukan hanya sekedar berbicara tentang orang yang masih bernafas, tetapi orang yang hidup itu adalah orang yang memiliki harkat dan martabat. Kenapa orang memiliki harkat dan martabat? Oleh karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi penciptaan atas manusia sehingga manusia hidup itu adalah di dalam kerangka manusia pun juga harus bertanggung jawab terhadap keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai orang yang hidup. Tentunya juga sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupannya juga bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Oleh karena kita patut bersyukur di dalam kehidupan kita oleh karena anugerah Allah itu. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Bisa jadi di dalam kehidupan orang percaya, dalam tanda kutip hidup, tetapi di dalam setiap perilakunya tidak mampu untuk menyatakan aktivitas imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa orang itu ya setengah mati artinya. Atau boleh dikatakan mati. Oleh karena apa? Ciri orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Padahal di dalam kehidupan orang percaya itu adalah nampak di dalam setiap aktivitas imannya. Oleh karena seharusnya orang percaya itu ketika dia menyadari bahwa dirinya hidup, bahwa setiap kehidupannya adalah taat kepada Allah. Yang diwujudkan di dalam setiap perilaku, aktivitas iman di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu ketika kita boleh menjalani kehidupan kita, apakah kita mau hidup yang sesungguhnya atau kita mungkin hidup di dalam sebuah kamuflase atau kita hidup di dalam kematian di dalam kehidupan kita. Ini sebuah pilihan yang harus kita pilih di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang hidup itu nampak di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam kehidupan kita terus menyatakan kualitas kehidupan kekristenan kita. Kualitas kehidupan iman kita. Jadi di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar di dalam ritual keagamaan. Jadi kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita bukan hanya sekedar di dalam ritual keagamaan. Tetapi bagaimana orang itu senantiasa menyatakan ritual keagamaan itu di dalam setiap kehidupan sehari. Bukan hanya sekedar di dalam ibadah, tetapi bagaimana orang itu untuk hidup. Menyatakan imannya di dalam setiap perkataan perilaku di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga kita bukan disebut orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini pun kita juga diingatkan melalui firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan pada saat ingin mengingatkan kepada kita semua,
Oleh karena itu di dalam setiap firman tadi Tuhan juga mengatakan kamu telah mendengar dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu. Bagaimana menjalani kehidupan di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan? Mereka diingatkan kembali, terlebih orang-orang Israel pada saat juga diingatkan akan hal tentang hukum. Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Itu sudah sering mereka dengar di dalam setiap peribadatan mereka. Tetapi bagaimana ingin menjalani kehidupan di dalam hukum itu? Ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih, Tuhan Yesus ingin mengajarkan. Jadi bukan hanya sekedar jangan membunuh, tetapi bagaimana menjalani kehidupan setiap hari sehingga semuanya itu tidak terjadi. Pembunuhan tidak terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih, Tuhan, kemudian Tuhan Yesus ingin melanjutkan di dalam sabda Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata amarah ini bukan hanya sekedar amarah, tetapi yang ingin Tuhan ingatkan adalah amarah yang disertai dengan kebencian, yang disertai dengan dendam. Jadi ketika seseorang itu menjalani kehidupannya dengan amarah di dalam kehidupan setiap hari, di dalam kehidupan mereka disertai dengan kebencian dan dendam, pasti itu akan marah, pasti itu akan mengarah kepada hal yang jahat terhadap saudaranya, terhadap sesamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita coba juga bisa menengok di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Memang tidak semua amarah itu adalah jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi amarah itu bisa jatuh dalam dosa ketika mengarah kepada kejahatan di dalam kehidupannya. Kalau orang tua marah terhadap anak-anak di dalam kerangka mendidik, saya kira itu hal yang baik. Tuhan Yesus juga pernah marah ketika untuk mengingatkan kepada orang-orang yang berjualan di rumah Allah dan di Bait Suci, oleh karena mereka mengambil keuntungan sendiri, oleh karena semua itu memperkaya di dalam diri sendiri, di dalam kerangka mendidik mereka, mengingatkan mereka. Mungkin kita sebagai orang tua juga pernah melakukan hal itu, marah kepada anak kita atau mungkin kepada cucu kita, tetapi di dalam kerangka untuk mendidik mereka, bukan sesuatu yang jahat yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, orang yang marah seperti itu memang sudah pantas untuk mendapatkan hukuman. Pasti kalau sesuatu yang jahat bisa jadi mengarah kepada pembunuhan, kepada sesamanya. Demikian juga Tuhan juga katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tadi juga dikatakan akan orang yang mengatakan kafir. Ini bukan kafir pada umumnya, tetapi makna kafir ini kan raka dalam bahasa Yunani-nya. Ini adalah orang bisa dikatakan kurang akal, atau boleh dikatakan orang itu tolol gitu. Jadi ketika orang mengatakan itu, ya patut diperhadapkan ke masalah. Tetapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di dalam hal ini bukan dimasukkan ke mahkamah agama, tetapi jangan bunuh mereka. Sebab orang-orang yang seperti layak dibunuh. Yang ingin Tuhan ingatkan sebenarnya, berilah kesempatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kemudian kata jahil itu dari kata more, itu artinya adalah fasik, atau mungkin biasa dikatakan durhaka, atau boleh dikatakan mungkin bebal. Orang fasik itu adalah orang yang sudah tahu kesalahannya, tetapi di dalam kehidupan setiap hari tetap melakukan kesalahan itu. Tetapi orang itu tetap hidup di dalam kejahatannya, dosanya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atau bisa dikatakan juga kata jahil ini adalah di mana orang itu mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan kehendaknya. Oleh karena orang-orang seperti ini patut dibunuh. Tapi sebenarnya yang ingin Tuhan maksud adalah berikanlah dia kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki segala apa yang ada di dalam hidupnya. Ketika orang ini hidup adalah ketika orang ini untuk bisa memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak harus dibunuh, tidak harus dihukum di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud yang Tuhan kehendaki ini di dalam kehidupan kita? Tentunya agar di dalam kehidupan kita untuk memilih kehidupan, yang artinya di dalam kehidupan kita, ya di dalam sebuah realitas kehidupan kita, agar senantiasa menjalani kehidupan bersama yang indah. Ya tentunya ketika kehidupan yang indah itu adalah dinampakkan bagaimana orang itu menghargai akan keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, agar tetap menjaga kehidupannya, menjaga kualitas kehidupannya itu hanya sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan sebenarnya adalah standar baru. Bukan hanya sekedar jangan membunuh, tetapi bagaimana orang itu menjalani kehidupan setiap hari, jangan sampai perilaku membunuh itu terjadi. Namanya pembunuhan sebenarnya bukan hanya sekedar membunuh secara fisik. Tetapi bisa jadi orang itu membunuh karakter seseorang di dalam kehidupannya, sehingga orang itu tidak bisa berkembang. Mungkin di dalam kehidupan kaum muda misalnya, ketika misalnya di dalam perjalanan kehidupan keluarga kaum muda itu ngegrup satu dengan yang lain, sehingga saling menjatuhkan, sehingga karakter dari seseorang di grup ini dijatuhkan dan sebagainya, sehingga tidak bisa berkembang.
di dalam kehidupannya. Artinya ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan seseorang, kehidupan manusia, membunuh itu sudah menghilangkan harkat dan martabat manusia. Manusia yang menjadi gambaran Allah di dalam kehidupannya tidak dihargai. Demikian juga Tuhan juga mengingatkan jangan berzina. Jadi ketika perzinahan terjadi itu diawali dari hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita ketika tadi dikatakan oleh karena memandang wanita kemudian menginginkannya padahal wanita itu adalah milik orang lain ataupun juga oleh karena hawa nafsu di dalam kehidupannya walaupun itu hanya memandang pun itu dianggap berzina oleh karena di dalam hatinya di dalam benak hatinya menginginkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa ini juga diingatkan Tuhan? Oleh karena perzinahan itu juga menghilangkan harkat dan martabat manusia, merendahkan ciptaan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam pernikahan, ketika terjadi perceraian, itu juga diingatkan Tuhan loh. Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan keluarga gagal hati itu tidak terjadi agar menghargai mereka, menghargai satu dengan yang lain, menghargai suami, menghargai istri, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu disitulah tempat untuk menghargai harkat dan martabat keberadaan ciptaan Tuhan, keberadaan manusia, keberadaan istri sebagai manusia, keberadaan suami sebagai manusia, sebagai ciptaan yang digambarkan sesuai dengan gambaran Allah. Mungkin menjadi perenungan kita. Termasuk di dalamnya adalah ketika sumpah palsu, berdusta. Juga diingatkan ketika orang sudah mulai berbohong, ketika orang sudah mulai berdusta terhadap sesamanya, artinya bahwa itu juga ingin menandakan bahwa orang sudah mulai tidak menghargai orang lain. Di dalam kehidupan keluarga saling berbohong, saling berdusta satu dengan yang lain, artinya disitulah mulai muncul tidak menghargai suaminya, istrinya, atau bahkan tidak menghargai anak-anaknya. Nah, itu menjadi sebuah perenungan yang harus kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus ingin memberikan standar baru, bukan hanya sekedar jangan membunuh, jangan berzina, atau jangan mengucapkan saksi dusta dan sebagainya. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana orang itu menjalani kehidupan jangan sampai jatuh di situ. Bukan hanya sekedar pada standar hukum, tetapi bagaimana orang itu supaya jangan sampai jatuh di perbuatan-perbuatan itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan ini ingin yang Tuhan ingin sampaikan adalah agar apa yang ada di dalam hukum itu janganlah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya ciri khas orang yang hidup adalah ketika orang-orang itu taat diawali dari dalam diri masing-masing, di dalam sikap hati masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita boleh merenungkan sabda Tuhan pada saat ini.
Tapi yang jelas yang pertama kita diingatkan di dalam kehidupan kita akan makna hidup dalam kehidupan kita. Jadi hidup bukan hanya sekedar ketika kita bernafas, tetapi bagaimana orang itu menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan dengan segala aktivitas imannya. Oleh karena berbicara tentang iman bukan hanya sekedar berbicara tentang percaya, tetapi juga berbicara tentang perbuatan. Di dalam kehidupan setiap hari. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin diingatkan kita sekalian, bahwa kualitas hidup seseorang itu bukan dilihat dari sekedar peribadatan, ritual keagamaan, tetapi bagaimana orang itu menjalani kehidupan setiap harinya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang ingin diingatkan kepada kita semua ketika kita menjadi orang-orang yang hidup adalah bagaimana di dalam kehidupan kita untuk terus senantiasa menjalani kehidupan kita dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu dilihat dari motivasi hati, motivasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani motivasi oleh karena kita bersyukur, oleh karena anugerah Tuhan yang telah memberikan hidup kepada kita semua, maka itu akan menjadikan kehidupan kita merasakan akan kehidupan yang sejati. Saya senantiasa ingin hidup, Bapak Ibu juga senantiasa ingin hidup, dan kita semua adalah orang-orang yang hidup oleh karena anugerah Tuhan. Jalanilah hidupmu terus senantiasa di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sebab dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan disitulah kita juga boleh menyadari akan keberadaan hidup kita, harkat martabat kehidupan kita. Saudara dan saya adalah hidup yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hidup orang fasik membawa kehancuran, hidup orang bijak membawa kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Persembahan pujian Saudari Asti Iswar.
kesempatan untuk belajar dari kesalahanku. Di masa yang telah lalu, kau beri kesempatan untuk belajar dari kesalahanku. Di masa yang telah lalu, kau beri kesempatan untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKJ Pamulang, mungkin bisa bangkit berdiri. Tidak ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan di dalam kehidupan kami akan hidup, bahwa hidup kehidupan kami yang sejati adalah ketika kami boleh memahami akan harkat dan martabat kehidupan kami, akan keberadaan hidup kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh betul-betul merasakan karya Allah di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kehidupan kepada kami sekalian. Terima kasih untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Demikian juga Engkau mampukan di dalam setiap kehidupan kami untuk terus senantiasa menjalani kehidupan kami dengan setia dan taat kepada-Mu. Dalam kehidupan kami bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, ritual keagamaan, di dalam ritual peribadatan, tetapi juga terwujud di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah Tuhan semua ini boleh menjadikan kehidupan kami untuk terus menyatakan berita kehidupan ini di dalam kehidupan secara pribadi dan juga di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami sadar kadangkala di dalam kehidupan kami ada kemarahan, tapi biarlah Tuhan janganlah kami jatuh kepada kemarahan yang dipenuhi dengan kebencian dan dendam, sebab semuanya itu akan membawa kehancuran di dalam kehidupan bersama, bahkan bisa jadi membunuh orang yang kami benci dan kami merasa dendam terhadap mereka. Bahkan Tuhan, kadangkala kami tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang akal, bahkan orang yang senantiasa tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan ingatkan mereka. Kami percaya biarlah kami boleh memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa menjalani kehidupan di dalam kehidupan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan kami membunuh karakter mereka. Jangan biarkan kami membunuh mereka, pemikiran mereka di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, tolong Engkau mampukan kami untuk menghargai akan keberadaan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Oleh karena mereka juga memiliki harkat dan martabat di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, jangan biarkan di dalam kehidupan kami juga tidak memberikan kesempatan kepada mereka
Jangan biarkan mereka untuk hidup di dalam kemunafikan. Jangan biarkan mereka hidup di dalam kebebalan mereka, di dalam kebodohan mereka. Mereka memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ketika mereka berdosa, ajarlah mereka untuk mengakui kesalahannya, agar mereka boleh menjalani kehidupan di dalam kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, sehingga kami boleh memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh merasakan kasih, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun kadangkala di dalam kehidupan kami juga ingin merasakan kebencian kepada mereka oleh karena ketidakmauan mereka untuk bertobat, untuk menjalani kehidupan di dalam dosa lagi, tidak di dalam dosa lagi, bahkan di dalam kehidupan mereka terus senantiasa Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa yang di dalam hatinya, apa yang ia pikirkan, itu sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau mampukan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, untuk senantiasa melihat, menengok keberadaannya akan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Harkat dan martabat sebagai manusia yang dinyatakan kehidupannya segambar dan serupa dengan Allah, yang dinyatakan setiap tanggung jawab akan kehidupannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam kuasa kasih-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk kebersamaan di dalam rangka hari ulang tahun Sinode, bersama-sama dengan gereja-gereja Sinode Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami bersama, terlebih kami di dalam rangka bot repot sangkul sinangkul di antara satu dengan yang lain, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga Engkau mampukan kami semua untuk bersama-sama untuk melaksanakan panggilan Tuhan, bersaksi di dunia ini dan juga memelihara akan karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan di dalam kehidupannya, terlebih di masa lanjut usia. Kami serahkan Ibu Suwarni Sabari, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Legi Atmorejo, Bapak Bistok Sitorus, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Sakun, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Murni Sudrajat, Bapak dan Ibu Edi Pikauli. Kami serahkan mereka semua di dalam kuasa kasih-Mu. Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan kesehatan kepada mereka semua di masa tuanya. Bila Tuhan di masa tua, mereka pun boleh terus membawa berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, berbahagia di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau jadikan mereka akan rohaninya terus menyala-nyala, bahkan boleh menjadi berkat bagi anak cucu, berbuah lemu, berbuah gemuk dan segar, dan semua ini boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terlebih juga Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang masih di dalam proses pemulihan, kami serahkan Bapak Atut Dewanto, Ibu Anik Sri Kusniati, Ibu Sri Purdiyati Mujiono, Ibu Asri Winayu, Ibu Marliana Surbakti, Bapak Kasto Swiryo, Bapak Haryanto Setio Budi, Bapak Sumarsono, Ibu Endang Purwani, Bapak Sugeng Widodo, Saudara Matyo, Bapak Wahyudono,
Penatua Sumaryanta, Bapak Hananto Suryo, Bapak Oscar Subroto, Bapak Aswi Rudito, Bapak dan Ibu Pujo Wijono, Bapak Surasto Ikhlas, Bapak Paulus Santoso, Ibu Rosna Andini, Ibu Raisah, Bapak Adi Birowo, Ibu Purminingsih, Saudari Dara Dita Putri, Bapak Puroyo, kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati dan memulihkan kesehatan mereka. Oleh karena itu Tuhan, pemulihan dan kesembuhan mereka kami hanya mau serahkan di dalam kuasa jamahan Tuhan, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada warga jemaat yang saat ini sedang dalam proses kehamilan, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai sehingga sampai kelahiran, agar senantiasa Tuhan terus menolong dan menopang di dalam kehidupan saudara kami ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan juga warga gereja yang saat ini menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan tolong, Tuhan panggil mereka, sehingga mereka boleh tergerak hatinya untuk bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh mengalami kehidupan bersama di dalam ikatan kasih dan damai Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk warga gereja yang berulang tahun, yang mencari pekerjaan, yang menciptakan lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, ingin memperoleh keturunan, dan yang mengalami pergumulan hidup. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun dan menyertai. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan juga mengabulkan apa yang kami mohon kepada-Mu. Demikian juga kegiatan komisi, tim, MB, dan PHPK 2. Agar setiap kegiatan yang dijalankan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan mereka semua untuk bisa melaksanakan tugas, bahkan menjadi alat-Mu, menjadi sarana kesaksian dan pemeliharaan umat-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami juga mohon terus berkati gereja-Mu di tempat ini, terlebih juga di dalam proses pelunasan tanah lahan parkir seluas 600 meter persegi ini. Kiranya Tuhan memberkati, cukupkan apa yang dibutuhkan. Kuasa-Mu berkarya, dan tentunya Engkau sendiri yang berkarya untuk memimpin dan menyertainya. Terlebih juga proses pembangunan dan perizinan gereja-gereja di Indonesia, terlebih di antaranya GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Tuhan menolong pergumulan gereja-gereja ini sehingga mereka boleh mendapatkan izin oleh karena kuat kuasa Tuhan yang berkarya atas pemerintah, atas masyarakat sekitar, sehingga semua Tuhan boleh menjadikan gereja ini mendapatkan ini dan boleh berjalan dengan baik. Para pemimpin negara kami ini Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu, memberikan hikmat marifat kepada mereka. Engkau mampukan mereka menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terlebih ketika kami bersama akan masuk tahun politik, tahun 2024 yang sudah kami rasakan mulai hari ini. Jauhkan dari hal-hal yang jahat, teguhkan persekutuan kami bersama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Tuhan, pandemi COVID yang masih terus kami alami di Indonesia dan dunia internasional, Tuhan menolongnya sehingga semua ini boleh segera berakhir. Oleh karena Tuhan yang terus akan memberkati bangsa-bangsa ini, memberkati dunia internasional ini, sehingga semua itu Tuhan boleh saling bahu-membahu, boleh saling menolong satu dengan yang lain untuk mengatasi wabah COVID-19.
COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk kerukunan antar umat beragama di Pamulang ini dan sekitarnya dan seluruh Indonesia. Tuhan memberkatinya. Dan terlebih kami boleh merasakan kebersamaan keindahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Korban bencana alam di berbagai tempat di wilayah Indonesia dan luar negeri, terlebih di Turki, Tuhan memberkatinya, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan menolong mereka melalui setiap anak-anak Tuhan yang Kau utus untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan GKJ Pamulang ke dalam kuasa tangan-Mu. Teguhkan persekutuan bersama di dalam perjalanan kehidupan gereja ini, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami mau serahkan sepenuhnya doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 257 bait 1 sampai dengan 3. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Sama-sama gereja.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang disampaikan saudara terkasih kami, Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman dan tuntunan hidup kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini. Kami berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya diberikan hikmat kebijaksanaan dan persembahan ini bisa dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan usaha dan pekerjaan kami, kiranya kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Jika dalam persembahan ini ya Tuhan, kami banyak kesalahan, kami mohon ampun. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita para dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk.